Manfaat asam jawa bagi kesehatan bisa melindungi kesehatan jantung. Berikut sederet manfaat luar biasa asam jawa bagi kesehatan tubuh, yaitu bisa melindungi jantung. Asam jawa ternyata memiliki manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan dalam asam jawa mampu meningkatkan kesehatan jantung atau memperbaiki sistem pencernaan. Asam jawa adalah buah asam manis yang enak dan memiliki keragaman kegunaan, baik untuk keperluan kesehatan maupun kuliner. Berikut ada 4 manfaat luar biasa dari asam jawa bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, melindungi kesehatan jantung. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Food and Chemical Technology telah menunjukkan bahwa asam jawa dapat mengurangi tekanan darah dan kolesterol. Asam jawa yang mengandung vitamin C adalah antioksidan yang dapat mengurangi dampak radikal bebas. Hal itu berkaitan dengan peran untuk melindungi kesehatan jantung dan memperbaiki jumlah kondisi kesehatan lainnya. Lalu yang kedua, meningkatkan pencernaan. Karena kandungan seratnya, asam jawa telah lama dianggap sebagai pencahar alami. Memakannya sebagai buah atau sebagai bumbu dapat meningkatkan efisiensi sistem pencernaan kita. Hal itu karena serat yang tidak larut dapat memperbesar kotoran kamu, membuatnya mudah melalui otot-otot halus dari saluran usus dengan mudah. Ini juga merupakan zat yang lemah, artinya merangsang aktivitas asam empedu yang membantu penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak di usus kecil. Lalu kemudian yang ketiga, menurunkan berat badan. Salah satu senyawa unik yang dapat diekstraksi dari asam adalah asam hidroksitrat. Asam hidroksisitrat terhubung dengan penurunan berat badan karena telah terbukti menghambat enzim dalam tubuh yang secara khusus membantu penyimpanan lemak. Yang keempat, mengelola diabetes. Seiring dengan kemampuannya untuk menghalangi kenaikan berat badan, ia juga menghambat enzim alfa amilase yang terutama menghentikan karbohidrat agar tidak diserap dalam tubuh. Dengan demikian, kandungan magnesium yang tertinggi di dalam asam dapat membantu mencegah atau mengurangi diabetes. Cara mengkonsumsi asam jawa, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mengkonsumsi buah bergizi ini. Yang pertama, dimakan mentah-mentah. Kemudian yang kedua, dapat ditambahkan ke makanan penutup setelah matang. Yang ketiga, dikeringkan dan ditumbuk menjadi bumbu. Dan yang keempat, dalam produk seperti selai dan saus. Sejak dulu kalau bertebaran. Kemudian diingatkan, asam jawa menurunkan tekanan darah dan merupakan pengencer darah sehingga bisa sulit untuk mengurangi perdarahan. Jika kita mengkonsumsi aspirin atau obat pengencer darah lainnya, pastikan untuk tidak mengkonsumsi asam berlebihan.